Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Busma di rumah, selamat siang. Di siang ini saya membuat video lagi masih dengan seputar ini sosis ya. Di sini saya perlukan 7 buah sosis. Sebenarnya jumlahnya opsional, boleh berapapun bisa dipakai. Dan di sini juga saya perlu ini spaghetti ya. Mie spaghetti yang ukuran kecil, ukuran besar juga boleh. Mau saya bentuk seperti ini ya. Ini caranya kita tusukkan pada sosisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tusukkan seperti ini. Caranya cukup gampang. Seperti ini. Sampai habis ya. Sampai ke bawah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lakukan hingga selesai. Bahannya cukup simpel ya. Hanya kita gunakan sosis dan juga mie spaghetti. Selanjutnya, kita rebus terlebih dahulu. Setelah airnya mendidih, kita masukkan semua ya sosisnya dalam panci seperti ini agar mie-nya bisa lunak. Seperti ini kita tunggu hingga minyak empuk. Setelah minyak empuk seperti ini, sudah mengembang, minyak lembek seperti ini. Coba saya lihat. Ya, ini sudah lembek dan sudah mengembang. Kita bisa matikan apinya, lalu kita angkat, kemudian kita goreng ya. Setelah selesai kita rebus, sekarang saatnya kita menggorengnya ya. Seperti ini, kita goreng. Untuk menggorengnya, sebaiknya kita goreng satu-satu agar tidak menggumpal mie-nya ya. Jadinya seperti ini jika kita goreng satu-satu. Jika kita goreng dua, hasilnya seperti ini. Ini akan melekat pada sosisnya. Ini kalau satu-satu hasilnya seperti ini. Berikut ini adalah hasil jadinya. Ini sudah saya kasih mayones dan juga saus sambal ya. Ini sangat enak sekali. Saya coba dulu. Ini yang jelas anak-anak pasti suka ya. Cara buatnya juga simple sekali. Enak sekali. Oke, demikian tadi resep yang bisa saya sajikan. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.